yang paling sucks banget. Selain lagi puberty, you know, body kita jadi goals dan semacamnya, semua cowok selalu ngajak kita untuk threesome karena mereka pikir itu adalah hot. Baik, kalian gak tau threesome itu apa, biar aku jelasin. Yeah. Threesome itu adalah sexual intercourse sama 3 orang. Jadi kalian ngelakuin hubungan seks sama 3 orang sekaligus. Yeah. Dua orangnya kita, satu orang lagi satu cowok. Semua cowok selalu ngajak begitu itu berdua. Kalian pikir, oh hot, you know, bayangin kayak gitu. Twins sama twins gitu. I mean like, lu bayangin lu ngelakuin kayak gitu sama saudara lo sendiri. Aneh gak sih guys? Like kita itu, emang itu insect anjir. Itu iya anjir. Gila, gobel banget. Itu gue kadang annoying banget. Oh, terus cowok kadang ada yang bercanda, kadang ada yang serius. Bener gak sih? Banyak mantan-mantan kita yang ngajakin. Bahkan pacar-pacar kita masing-masing juga banyak yang ngajakin. Aduh, kan sering bercanda nih ya. Oh, ayo kita lakuin threesome. Gue makan suka. Kita suka ketawa aku aja. Gue yang no. No, gitu kan. Kayak itu legit loh, mereka nanyanya in fucking person. Like actually when we are hanging out. Gue udah gak tau berapa kali sih cowok ngajakin kayak gitu threesome. Like, you know, bayangin aja, kita wouldn't do it, like, kita naked around each other all the time, mandi bareng, tapi itu gak make sense. Like, we're not in that way. Ngerti gak sih? Kayak, gue gak bisa ngebayangin lakuin kayak gitu. Itu jijik, you know. Disgusting. Yes, kita mandi bareng, kita sering liat naked each other, naked, ya kan? Itu gak akan work, guys. Never. Yeah. Kalian suka bilang di mimpi lo aja ya. Yeah. Silahkan colis puas lo.